Gampang jiwa. Jadi aku milih yang ini, ada nasinya terus lauk-lauk itu, karena aku belum makan nasi dari kemarin. Ini kalau lihat pemandangannya tuh bukit-bukit jalan ke sini tuh, terus ada sawah-sawah gitu, aku berasa di itu tahu, berasa di Bandung. Ini jalannya berasa di Bandungnya, bukit sama sawah-sawah gitu jalannya. Dari jauh sih, oh sebelah sana lebih cakep lagi tahu bukit-bukitnya. Ais. Ini spot paling asik untuk ngelihat Gunung Fuji. Wow, keren-keren, mantap. Gunungnya ada di belakang. Segini aja udah dingin banget. Semakin sore Gunung Fujinya makin bagus tau pemandangannya. Aku rela dingin-dinginan. Tuh, cakep. Wow. Kalau mau lihat view-nya Gunung Fuji, di sini tuh ada kayak food court gitu, tempat makan, ya bukan food court. Makanannya macam-macam. Jadi bisa menikmati Gunung Fuji, pemandangannya di belakang sambil makan makanan yang ada di sini. Dan harganya sih kok bilang murah-murah sih. Masih ada yang di bawah 100.000. Jadi aku milih yang ini, ada nasinya terus lauk-lauk itu, karena aku belum makan nasi dari kemarin. Aku makannya udon terus, pokoknya belum makan nasi. Ini baru mau makan nasi nih. Cara bayarnya, jadi tadi harganya punya aku 1.200, masukin 1.000, 2.000, terus tadi makanan aku, nah aku kan belinya ini ada banyak kan, tuh ada banyak, tapi aku tadi milihnya ini, pencet mana ini kayaknya, yes. Ada kupon keluar di bawah. Ambil kuponnya. Terus kembaliannya ini. Ini diceklek. Tuh. Keluar deh duitnya. Ambil, jangan sampai enggak diambil ya. Ntar bingung kembaliannya. Kayak gimana? Terus ini serahin ke sini. Terima kasih. Terima kasih. Hai. Arigatou gozaimasu. Hai. Jadi dikasih gini. Gampang jiwa. Intinya sih di sini tuh serba praktis semuanya. Enggak ada yang kayak kita repot manggil hai, manggil pelanggan-pelanggan, pelayan-pelayan gitu. Enggak ada. Dan aku ganteng ya di sini, lighting-nya bagus banget. Enggak nyangka. Aku cakep. Ada apa lagi ya, aku pengen lihat sih ada apa lagi sih. Soalnya dari tadi aku di luar terus. Kita sekarang pengen lihat di dalamnya. Minumannya ada inian untuk minum. Ada minimarket juga di sini sih. Mau beli apa? Semua ada. Ntar deh habis sini. Aku banyak banget kayaknya pengen dibeli-beli di sini. Lucu. Kita tungguin makanan aku tadi datang ya. Nah, mau lupa kasih tau, sini tuh banyak diskon-diskon tau. Dan diskon tuh dikasih kayak gini. Price down 50%. Ini 30%. Kawaii. Enak disini.
seger nih. Enak sup. Lagi cuaca dingin gini, minum sup. Sup miso. Oishi. Wasabi. Wasabi. Agak dikit aja, seperti biasa. Wasabi terlalu nyegar. Ini isinya lengkap banget. Oh, udang. Ada gurita, ada telur, ada daun-daunan, aku gak tau daun apaan. Cumi-cumi ini kayaknya nih, bening gini. Ada rumput laut, ada salmon juga. Next, tuna sama nasi. Makan. Belehoi banget, enak banget. Isinya enak. Kayak nasi sushi, enak banget. Ini harganya 120 kira-kira, 130 ribuan lah ya. Ya gak sih? Dan aku bilang ini masih standar, gak mahal-mahal banget. Apalagi pemandangannya Gunung Fuji di depan kan. Soalnya asin sih, lebih asin daripada yang kita sering di Indonesia. Aigo, aigo. Pada saat kalau lihat orang Jepang makannya nafsu, dan memang enak. Makin sore, makin malam, Gunung Fujinya kelihatan makin merah-merah gitu. Mungkin pengaruh matahari kan, jadi enak banget ngeliatinnya. Kalau nggak mau ngeliatin di luar, ini akan duduk di sini sambil makan, kan hangat juga. Kalau di luar dingin banget. Oishi, enak, sembelihoi. Ini makanannya best. Oh ya, jangan lupa kalau habis makan jangan tinggalin di meja, bawa ke sana ya, self service. Oke. Okay?